Halo Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bolon 3S. Dan seperti biasa, hari ini aku mau casting gabus. Untuk spotnya sendiri, ini spot perdana aku masuk kemari. Ini dia spotnya. Dia sungai mati, cuman posisinya sekarang sudah dangkal kali, sudah surut. Ini dia, ini yang masuk ke hutan. Tuh arah ke dalam sana dia hutan Mas Ian. Ini tadi baru mulai udah dapat satu ekor dan ukurannya bisa kita bawa pulang. Untuk lurnya sendiri aku menggunakan JF nih, JF produk Boytep, JF mini ya. Oke Mas Bro, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja nih mau cari spot. Mantap. Oke Mas Bro, kita dapat satu wanita ya. Ukuran segini udah bisa kita bawa pulang nih Mas Bro. Karena udah cukup besar ya. Diameternya juga. Oke, mantap Mas Bro. Jadi kalau ada yang memang banyak yang besar, yang segini-segini kita rilis. Mantap. Ukurannya rata Mas Bro segini. Gawatnya. Nampak ya di sini ya. Ini jejak-jejak strumer ini. Ini gabus-gabus yang udah kena strum nih. Gawat. Oke, mantap lah Mas Bro. Oke, kita lanjut lagi Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro, kita dikasih yang ukurannya masih bisa lah kita bawa pulang ya. Lumayan besar ini, kalau 4 ons ada. Ini pakai Boytep JF mini ya, JF mini perdana pakai ini. Oke, mantap Mas Bro, kita lanjut lagi. Thank you.
Kecil banget mas bro. Oke, mantap. Aduh, muncul lagi mas bro. Ini mas bro. Oke mas bro, kita rilis. Oke mas bro, jadi kita dapat satu nih ya, mantap. Ternyata isinya memang segini semua mas bro. Oke lah, kita mau finish saja. Jadi hari ini yang kita bawa pulang cuman 2 ekor itu tadi ya, yang satu lumayan, yang satu lagi agak kecil. Ini kita rilis aja. Nih nampak nih, ini bekas kena setrum nih. Ini kan bekas besi setrum nih, berarti spot ini udah habis bekas setrum. Oke lah, mantap.
Aduh. Yes, bro. Nih dia. Mantap. Satu lagi. Oke, kita bawa yang ini, Mas Bro.